Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Devi Listian. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing cara membuat hampers untuk produk bayi. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada kain tile. Ini ukurannya sekitar 1 meter 10 kali 1 meter 15. Kemudian ini ada tatakan untuk kue seperti ini. Ada aksesorisnya, saya pakai pita, pakai daun-daun, ada bulu, tali rami, ini renda. Kemudian karena saya tulisannya kurang bagus, jadi ini saya print. Di sini saya membuat boneka bentuk gajah untuk hiasan, karena nanti di salah satu barang itu ada gambar gajah juga yang bentuknya mirip-mirip seperti ini. Untuk produk yang nanti akan saya bungkusnya, ini saya pakai produk dari Baby Al. Sini ada ring sling, yang ini bantal set, kemudian yang ini sleeping bag. Untuk cara penggunaannya atau brosur-brosurnya kita nggak usah ilangin ya. Nanti kita tetap masukkan ke dalam hampers juga. Terus ini saya pakai kertas untuk sampul buku untuk bagian bawah hampers. Ada gunting, guntingnya saya pakai dua macam. Yang ini gunting dengan gerigi ya, gunting biasa. Kemudian ini lem tembak. Untuk bagian boxnya saya sudah membuat sendiri. Boxnya seperti ini, jadi dia bentuknya nanti terbuka. Saya buat dengan ukuran 40 x 30 cm. Bagian sininya lebih tinggi dari bagian bawah. Untuk tulisannya ini akan saya gunting. Saya guntingnya pakai gunting yang ada geriginya. Jadi guntingnya di bagian dalamnya ya, biar garis-garis hitamnya nggak ke bawah. Jadinya seperti ini. Jadi nanti dia bakal saya tempel ke tengah-tengah sini. Kita bisa tempel pakai lem atau pakai lem tembak. Jadinya seperti ini. Kita potong juga untuk yang dua ini. Kemudian untuk yang lainnya akan kita potong bagian sininya ya. Jadi kita akan ngambil renda bagian dalam saja, biar nanti bentuknya nggak semua monoton seperti ini. Saya akan memotong bagian luarnya. Dipotong, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi yang ininya kita simpan saja, yang ini yang akan saya pakai. Sama nanti ini juga akan saya gabungkan dengan ini yang sudah digunting. Hasilnya jadi seperti ini. Tapi karena yang ini yang akan saya jadikan center, yang ini akan saya potong juga sekelilingnya. Hasilnya jadi seperti ini. Oke, sekarang ini simpan dulu. Untuk sleeping bagnya ini akan saya gulung mulai dari sini. Jadi bentuknya seperti ini, kemudian kita ikat. Ikat sementara aja, saya mau ngukur soalnya. Saya akan menggunakan renda. Jadi rendanya kita bikin keliling seperti ini. Kita bikin dua.
Kemudian kita akan menggunakan lem tembak untuk menyatukan dua renda ini. Di tengah-tengahnya kita satuin. Jadinya seperti ini. Ini akan kita tempel di bagian tengah. Kemudian kita kasih lem tembak. Jadinya begini, bagian tengahnya ada lem tembaknya, ada rendanya. Setelah ini akan kita gulung dengan tali rami. Jadi nanti senternya di sini kita gulung beberapa kali. Oh ya, sebelum diikat kita masukin dulu tulisannya ya. Kemudian kita kasih hiasan daun. Jadinya seperti ini. Untuk gendongan, saya nggak akan nambahin pita, cukup diikat saja dengan tali rami. Pita. Sama yang ini juga akan saya kasih bunga. Oke, selanjutnya saya akan merapikan buat sarung bantal set. Jadinya seperti ini. Sebelum kita merangkai, saya akan memotong-motong dulu sampul untuk buku. Jadi seperti ini ya, ini kira-kira 1 cm lebarnya. Jadi seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan mulai merangkai. Jadi untuk sleeping bagnya ini saya simpan di bagian yang paling tinggi, kemudian gendongannya. Terus di sini ini sarung bantalnya. Terus saya pakai gajah. Kalau nggak mau bikin sendiri, ini bisa pakai boneka apa aja. Gajahnya kita simpan di bagian atas. Kemudian untuk mengisi kekosongan, saya pakai kertas-kertas ini ya. Jadi kertasnya nggak saya simpan di bawah, tapi cuman di beberapa tempat aja biar nggak terlalu kosong. Hasilnya seperti ini ya, jadi dia ada keluar sedikit tapi nggak begitu banyak. Kemudian saya akan menambahkan ini cara penggunaannya tetap kita pakai yang ini. Akan saya gulung, saya ini kita selipkan. Untuk yang sleeping bag-nya, saya cuma akan selipkan seperti ini saja. Saya akan menambahkan bulu-bulu untuk di bagian tengah. Ininya ketutupan ya, kalau bisa ininya.
sedikit terbuka. Ternyata ini enggak terlalu kelihatan ya di sini. Kita pindah saja. Oke. Kurang lebih jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membungkus hampersnya. Saya pakai kain tile. Kayaknya ada warnanya ada. Warnanya. Warnanya. Setelah disusun bagian sini, enaknya kita ikat pakai tali karet, cuman karena saya nggak punya, saya ikatnya pakai tali rami lagi aja. Ini yang tali ininya bisa kita ikat dengan tali rami. Di sini di bagian luar teman-teman bisa tambahkan kartu ucapan selamat, atau di bagian dalamnya juga bisa teman-teman tambahkan kartu ucapan selamat. Oke, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar saya semakin semangat share video-video lainnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!